Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hendra, channelnya Anak Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta komen di bawah kolom video ini. Oke, langsung saja, let's do it. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang format faktori. Siapkan yaitu download aplikasi di Play Store yaitu Audio Video Factory. Video ini bisa juga digunakan sebagai video converter, biasanya kalau di laptop atau di PC itu untuk mengkonvert video yang format besar menjadi kecil. Nah, kita klik di Play Store Audio Video Factory ya, atau istilah lainnya Formaty kalau di laptop. Kita buka, kita download. Jadi videonya ini sangat bermanfaat sekali. Ini untuk mengkompres atau mengkonvert video yang besar, katakanlah format MP4 menjadi format bawahnya 3G atau MPEG. Yang jelas kapasitas video kita jadi lebih kecil, jadi bisa lebih menghemat di HP kita, jadi RAM kita lebih hemat dan bisa lebih banyak manfaatnya. Misalkan ini saya ada video yang ada di WA, katakanlah ini ya. Ini saya convert, biasanya saya menggunakan video-video pengajian. Nah, ini saya ekstrak atau saya convert menjadi MP3. Jadi saya download dari format video yang ada di YouTube MP4, saya convert menjadi MP3 agar kapasitasnya jauh lebih kecil. Soalnya kalau video pengajian rata-rata kan 1 GB, 2 GB, dan 2 video atau 3 video aja sudah full kapasitas HP kita. Jadi kasihan nanti terpengaruh di RAM-nya agak lemot. Apalagi HP-HP yang ya notabene-nya masih ini apa kapasitasnya masih kurang dari RAM 2 GB kan kasihan. Ibaratnya dia berjalan tapi berat. Nah, untuk hasil konvertannya, nah ini kita bisa dibuka di My Conversion. Nah, ini hasilnya. Jadi yang dari video yang tadi MP4 saya convert menjadi MP3 dan tersimpan otomatis di My Convert. Tadi di folder tadi yang tengah ketiga conversion tadi. Terus yang kedua ini saya contohkan video yang ada di HP saya yang ada di WA. Ini saya coba convert, tekan converter tadi, kita convert dari yang MP4. Kita convert ke ini, kita kompres ya, kita convert, kita kecilkan ke format yang lebih bawahnya lagi ya, dari format MP4 mungkin bawahnya lagi ke format 3GP atau ke format MPEG bawahnya ya. Jadi dilihat di situ lebih kecil dari 361 MB menjadi 341, lumayan kan 30 megabitan kita bisa convert itu. Nah, itu kita convert, tunggu 70%, 80% sampai 100%, nah itu lagi running berjalan. Udah 100%. Maka kita bisa lihat hasilnya dan start. Ternyata tidak bisa. Kita langsung aja buka di foldernya, folder hasil konvertan itu ada dua,
kita langsung let's play. Play. Nah, itu hasil konvotannya, itu adalah video keponakan saya yang ini apa namanya, yang lagi viral di video saya. Nah, ini berusuh itu. Nah, udah, itu hasil konvotannya. Jadi antara yang asli nanti bisa dibedakan dengan yang hasil konvotan itu di ukuran VGA-nya, jadi lebih yang apa namanya, sedikit pecah-pecah. Sekian dari saya, Hendra Lem, luar biasa.